Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dari di Cirtas Channel. Teman-teman, di video sebelumnya, tepatnya di video saya tentang cara menampilkan live chat untuk video live streaming, ada beberapa komentar yang belum saya balas. Nah, di video kali ini saya akan mengklarifikasi atau menjawab pertanyaan kalian tentang kenapa live chat tetap tidak muncul atau tips-tips yang saya berikan tidak berhasil. Ataupun nih, bagi kalian yang masih belum bisa menampilkan live chatnya meskipun kalian sudah mengikuti arahan atau tips-tipsnya, yuk simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip agar informasinya tersampaikan secara detail. Komentar kalian belum saya balas di video tentang cara menampilkan live chat karena penjelasan lewat komentar mungkin penyampaiannya akan berbeda. Dan semoga teman-teman menonton video ini agar kalian bisa tahu penjelasannya. Teman-teman, ketika kita melakukan video live streaming, kita bisa lakukan dua cara. Kita bisa lakukan di aplikasi YouTube-nya dan juga kita bisa lakukan di aplikasi Google Chrome melalui YouTube Studio. Nah, permasalahan ketika kita tidak bisa menampilkan live chat biasanya itu melalui aplikasi YouTube-nya. Sedangkan ketika kita melakukan live streaming video melalui aplikasi Google Chrome, biasanya di situ kita diarahkan terlebih dahulu untuk melengkapi settingannya teman-teman, dan di situ ada settingan untuk menampilkan live chatnya. Dan biasanya ketika kita sudah upload pun live chatnya bisa langsung tampil. Nah, kalian bisa pilih yang mana saja yang memudahkan kalian untuk membuat live streaming video. Oke, langsung saja, ketika kalian melakukan live video dan ingin mengupload dan menampilkan live chat dari video tersebut, kalian bisa mengikuti arahan-arahan dari video saya ini untuk menampilkan live chatnya. Kalian bisa coba terlebih dahulu ya teman-teman. Bagi kalian yang sudah menonton dan mengikuti arahan dari video tersebut tetapi live chatnya belum bisa tampil atau muncul, kalian jangan khawatir, karena terkadang live chat dari setiap video itu ada yang bisa tampil, ada yang tidak. Di sini kita hanya perlu triknya saja ya teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, pastikanlah aplikasi Google Chrome yang kita gunakan sudah terupdate ke versi terbaru, begitu pula dengan aplikasi YouTube-nya. Jika belum ditaikan versinya, kalian bisa update terlebih dahulu aplikasinya. Dan jika live chat-nya masih tetap tidak muncul juga, kalian nonaktifkan kembali di pengaturannya dan cobalah aktifkan di keesokan harinya atau di siang harinya. Maksudnya ketika kalian melakukan live video di malam hari tetapi live chatnya tidak bisa muncul pada saat itu juga, kalian cobalah untuk aktifkan pengaturan live chatnya di keesokan harinya atau di siang harinya. Karena ini pengalaman pribadi saya juga ya teman-teman, ketika saya melakukan live video di malam hari, saya tidak bisa menampilkan live chat pada saat itu juga. Saya sempat kebingungan ya teman-teman, saya mencari informasi tetapi tidak ada solusi untuk permasalahan itu. Dan saya mencoba ya teman-teman untuk mengaktifkan live chatnya di keesokan harinya atau di siang harinya, dan alhamdulillah live chat dari video tersebut bisa langsung tampil. Nah, saya juga di sini belum paham ya kenapa videonya tidak bisa menampilkan live chat secara langsung. Nah, bagi kalian yang tahu penyebabnya, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui dari penyebabnya. Teman-teman, kalian bisa coba dua trik ini ketika kalian tidak bisa menampilkan live chat untuk video kalian. Yang pertama, kalian bisa update terlebih dahulu aplikasi Google Chrome dan YouTube ke versi terbaru. Dan yang kedua, kalian beri jeda waktu saat mengaktifkan pengaturan live chatnya. Dan saya mengingatkan kembali ya teman-teman, bagi kalian yang belum paham cara pergi ke settingan live chatnya, kalian bisa tonton video saya cara menampilkan live chat video. Kalian bisa tonton videonya untuk langkah-langkahnya ya teman-teman, karena di video ini saya hanya
fokus untuk menjelaskan saja. Dan itulah beberapa tips dari saya ya teman-teman, ketika kita tidak bisa menampilkan live chat dari video live streaming kita masing-masing. Segitu saja video saya kali ini, semoga video ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan teman-teman. Di sini saya juga masih dalam proses belajar. Mohon maaf kurang lebihnya, jika ada kritik dan saran teman-teman boleh tulis di kolom komentar, karena itu sangat membantu bagi perkembangan channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Salam silaturahmi, salam sandena, salam sandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.